kita bisa. Ayo, dari sama kita lah. Merek mana? Sendiri di depan, ayo semua satu. Mulai ya. Ayo itu. Salam perpu. Apa nunya dulu bersama kita bisa. Salam perpu. Bersama kita bisa. Lesehan, lesehan Dirgahayu. Iaran mulai. Ntar nggak upload di YouTube kan? Nggak mau diupload di YouTube kan? Oh iya. Iya. Ada perpu. Ya, perpu punya ini. Nama saya produk pisang goreng. Oh, pisang goreng. Apa lagi? Nggak ada. Ini produk-produk bagian ngamuk aja. Bagian makan. Ntar kita masukkan di YouTube ya. Nanti ditonton di Dirgahayu Channel. Saya enggak ada YouTube. Ntar enggak upload di YouTube kan? Enggak mau diupload di YouTube kan? Oh iya. Iya. Perpu. Ya, perpu punya ini. Goreng. Oh, pisang goreng. Apa lagi? Nggak ada. Ini produk-produk bagian ngamuk aja. Bagian makan. Ntar kita masukkan di YouTube ya. Nanti ditonton di Dirgahayu Channel. Saya nggak ada YouTube. Tahu-taunya bupati yang datang. Begini, yang satunya begitu. Itu yang sudah bisa menemukan titik. Titik terangnya, karena selama ini yang saya hadapin di perpu ini, saya memang sengaja orangnya diam ya. Sebenarnya saya bukan orang pendiam sebenarnya. Paling ngoceh ini, paling ngoceh ya. Tapi saya itu harus mencerna, karena kita ini jujur saja, semenjak di perpu baru kita saling tahu. Walaupun kita sama-sama Lombok Timur, kita tidak pernah saling mengenal. Ya, sebelum ada perpu. Ya, baru adanya perpu ini, kita saling mengenal. Tapi kenapa? Nah, kita ini sudah kayak saudara. Yeah. Karena apa? Karena perasaan hati jiwa kita itu satu. Ya. Jadi, kalau untuk mengikat semua ini, kita harus sayang betul ya. Saling percaya. Intinya apa punya empat terbuka. Intinya kita jalin di bumbul kan ya. Boleh. Insyaallah kalau semuanya kita terbuka, kita saling percaya, seiring sejalan, seia sekata, seayun selangkah, kita akan menuju surga.